Halo teman-teman, pada video ini saya akan jelaskan bagaimana cara mengisi alamat pada akun Shopee. Nah, buat teman-teman yang baru saja daftar akun baru Shopee dan ingin membeli barang di Shopee, kalian harus mengisi alamat terlebih dahulu, karena kalian tidak akan bisa membeli barang sebelum mengisi alamat kalian. Contohnya seperti ini. Nah, di sini sebagai contoh saya akan beli ini. Kemudian saya klik beli sekarang. Nah, maka akan muncul keterangan seperti ini. Anda belum memiliki alamat pengiriman, mohon tambahkan alamat baru. Nah, maka dari itu kalian harus mengisi alamat terlebih dahulu. Dan berikut adalah cara mengisi alamat di Shopee. Jika kalian adalah pengguna baru, silahkan klik OK. Maka kalian akan langsung dibawa ke layar untuk mengisi alamat kalian. Namun jika kalian ingin tahu langkah-langkahnya, silakan ikuti panduan berikut ini. Oke, kita kembali ke halaman beranda terlebih dahulu. Nah, di sini pada layar beranda, silakan klik saya atau gambar orang yang ada di pojok kanan bawah. Lalu silakan gulir ke bawah dan pilih pengaturan akun. Kemudian di sini klik pada alamat saya. Lalu klik pada tambah alamat baru. Nah, di sini silakan diisi dengan alamat kalian. Silakan diisi dengan benar sesuai dengan tempat tinggal Anda ya, agar barangnya bisa sampai ke tempat di mana Anda berada. Nah, di sini yang pertama silakan diisi nama lengkap Anda. Lalu nomor telepon Anda. Nomor telepon ini silakan diisi dengan nomor yang bisa dihubungi. Jadi seumpama barang yang kalian beli itu sudah diantar menuju rumah Anda, kemudian pengirim tidak bisa menemukan rumah Anda, maka pengirim akan menghubungi Anda lewat nomor telepon ini. Jadi pastikan nomor ini nomor yang aktif dan bisa dihubungi ya teman-teman. Kemudian alamat, silakan dipilih provinsi, kota, kecamatan, dan kode pos alamat Anda. Lalu selanjutnya silakan diisi nama jalan, gedung, atau nomor rumah. Karena saya tinggal di desa dan tidak ada nama jalannya, jadi saya tulis desa saya, Desa Kebalan Kulon. Nah, di sini muncul otomatis RT RW-nya. Saya pilih yang ini RT 9. Lalu silakan diisi detail lainnya. Contohnya di sini saya kasih nomor rumah saya, nomor 7. Jika sudah, klik tombol selesai. Lalu di sini tandai sebagai saya pilih rumah, karena ini adalah alamat rumah, bukan kantor. Lalu kamu bisa mengaturnya sebagai alamat utama jika ini memang alamat utama Anda. Jika semua sudah selesai diisi, klik pada tombol kirim. Nah, maka alamat kalian akan ditambahkan ke akun Anda. Nah, di sini kamu juga bisa menambahkan alamat kamu yang lain. Contohnya alamat pacar kamu. Nah, di sini tinggal kamu klik pada tambah alamat baru. Lalu silakan diisi dengan alamat pacar Anda. Jika sudah, klik kirim. Nah, maka alamat yang lain akan ditambahkan. Nah, sekarang kamu sudah bisa membeli barang di Shopee. Nah, di sini pada saat kalian akan check out, di sini alamat kalian akan langsung muncul di sini. Silakan ketuk pada alamat pengiriman untuk memilih alamat mana yang akan kamu gunakan. Dan kamu sudah bisa membeli barang yang kamu inginkan. Untuk mengubah alamat, langkahnya sama seperti tadi, kalian tinggal masuk pada pengaturan akun, lalu pilih alamat saya, lalu di sini silakan kamu pilih alamat mana yang akan kamu ubah.
contohnya di ini. Nah, lalu di sini kamu bisa mengedit alamat kalian mulai dari nama, nomor, dan lain-lain. Jika sudah, klik kirim. Maka alamat akan berhasil diubah. Untuk menghapus alamat, caranya pada layar alamat saya, kamu tinggal pilih alamat mana yang ingin kamu hapus. Contohnya ini. Nah, lalu kulir ke bawah, kemudian klik hapus alamat. Lalu klik hapus. Maka alamat akan dihapus. Nah, gimana teman-teman? Sangat mudah sekali kan? Sekian, dan itulah tutorial bagaimana cara mengisi alamat di Shopee. Jika ada pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar. Jika suka, klik like dan jangan lupa subscribe channel ini, dan semoga bermanfaat.